satu peristiwa yang terjadi. Dalam neraka tu Allah perintahkan dua orang lelaki keluar untuk dijadikan cerita, nak dijadikan satu peristiwa yang patut kita ambil pengajaran pada kita semua. Bila dia keluar saja daripada neraka, Allah berfirman pada keduanya. Allah mula sebut pada kedua ni, bagaimana tempat tinggal yang kamu semua lihat? Kamu nampak macam mana? Kamu nampak sekarang bila keluar, ditanya pada pemuda tu, kamu nampak tempat dalam syurga ni macam mana? Lalu pemuda ni, keduanya menjawab, mereka menjawab tempat tinggal yang buruk disebut. Dia gambarkan demikian, tempat tinggal yang buruk. Sama ada dia sebut tentang neraka yang buruk ataupun digambarkan tentang syurga tu yang buruk. Cuma tak dijelaskan lah. Bila sebut begitu, Allah Ta'ala berfirman, itu adalah apa yang dilakukan oleh kedua tangan kamu semua. Sebab apa kamu masuk neraka? Sebab kedua tangan kamu tu lah. Yang kamu nampak jadi buruk tu, syurga tu kenapa? Sebab kedua tangan kamu juga. Senang ceritanya. Kamu tak nampak benda tu baik, kamu nampak benda tu buruk juga pada diri kamu, kerana kesan daripada diri kamu. Kamu masuk neraka tu pun sebab kedua tangan kamu. Kemudian kamu nampak syurga ni pun sebab nampak buruk syurga ni pun kedua tangan kamu juga. Disebut demikian. Aku tidak melakukan aniaya pada para hamba aku. Allah SWT sebut, aku tak aniaya hamba-hamba aku ni. Kemudian diperintahkan untuk mengembalikan mereka ke neraka. Dah elok, dah patut masuk dalam syurga, tiba-tiba dikembalikan. Allah kata, balik semula lah mereka ni ke dalam neraka. Disuruh demikian. Salah seorang daripada mereka berpaling dan yang lain melambatkan pergerakan. Seorang tu paling terus jalan terus nak masuk dalam neraka lah. Nak dihumban dalam neraka balik. Seorang lagi jalan perlahan balik. Letih nampak. Layu baliklah dia, sepatutnya semangat dah masuk syurga balik ni. Patutnya demikian. Maka diperintahkan untuk memanggil mereka kembali dan bertanya keadaan mereka. Panggil balik mereka. Katanya Allah, panggil baliklah, nampak macam tak bermaya nak masuk neraka ni. Kemudian dalam keadaan begitu dipanggil balik mereka. Orang yang berpaling berkata, aku telah memberitahu keadaan orang yang penuh kemaksiatan dan aku tidak mahu mengemukakan pada kamu buat kali kedua kalinya. Ini orang yang paling tadi, yang jalan laju tu, dia kata, aku dah tahu dah, maksiat memang kesudahan neraka lah. Dia senang pada dia. Orang yang melambat-lambatkan pergerakan pula berkata, aku bersangka baik pada kamu ya Allah, agar kamu tidak mengembalikan aku ke neraka sesudah mengeluarkan aku daripada sana. Yang aku ni ya Allah, aku ni jadi lambat je balik ni, nak dihumban balik ke neraka ni, kenapa? Kerana aku bersangka baik dengan kamu ya Allah. Sekarang aku dah bersangka baik dengan kamu. Aku bersangka baik supaya aku tidak dikembalikan balik ke neraka. Lalu Allah keduanya diperintahkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ditangguhkan balik daripada dihumban dalam neraka ni. Allah sebut, dua-dua ni masuk balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selamat. Tapi jangan kita jawab, moga-moga kita lah tu. Jangan kita pula jawab demikian, moga-moga kita lah tu, yang dua orang tu. Jangan. Nak sebutnya, keadaan yang berlaku di suasana di neraka tu berbagai-bagai keadaan manusia. Yang betul-betul mengharapkan keampunan Allah, yang dia nak supaya Allah lah yang boleh menyelamatkan dia daripada suasana keadaan yang berlaku itu.